Pak. Kemana kayak gini nih? Ini aja belum kirim. Petugas gabungan TNI Polri lakukan kegiatan peninjauan dan pemeriksaan pelaksanaan operasi penindakan atau peniadaan mudik lebaran tahun 2021 di pos perbatasan Aceh dengan Sumatera Utara, Desa Semagam Aceh Tamia. Petugas langsung melakukan penindakan di tempat dengan tidak memperbolehkan memasuki daerah Aceh. Tim petugas gabungan TNI Polri lakukan kegiatan peninjauan dan pemeriksaan pelaksanaan operasi penindakan atau peniadaan mudik lebaran IUCT tahun 2021 bertempat di pos perbatasan Aceh dengan Sumatera Utara, Desa Semagam, Kecamatan Tujuruan, Buda, Kabupaten Aceh Tamiang. Kapolres Aceh Tamiang dan Dandim 0117 Atam mengecek dan melakukan apel pemeriksaan pasukan pengamanan pos perbatasan Aceh dengan Sumatera Utara terdiri dari personel Polres Aceh Tamiang, personel Kodim 0117 Aceh Tamiang, dan instansi lainnya. Operasi penyekatan dan pemeriksaan bagi pengemudi maupun penumpang kendaraan yang hendak masuk dan keluar Aceh mulai dilakukan di pintu masuk Aceh Sumatera Utara, tepatnya di Kabupaten Aceh Tamiang. Kegiatan pemeriksaan meliputi pemeriksaan kesehatan dan surat-surat terhadap masyarakat yang melintasi di perbatasan. Hari ini, 4 jam, jadi ada personil sekitar 86, itu gabungan dari TNI, dari Polri, dari instansi terkait. Berarti banyak ada beberapa SK ini, Pak? Ya itu, kalau dibagi 3 aja, ya mungkin 1 hari bisa sampai 30 orang. Penyekatan ini Pak dilakukan 24 jam. Karena kalangan itu artinya harus banyak yang kami sadarkan ini kita ya rencana kita gitu. Kita melihat apa namanya. Ini tahu Pak Perintah dari siapa Pak? Jadi jawab kalau perintahnya sudah dari Presiden ya. Pak, izin Pak, ini kan kita ada beberapa jalan tikus. Iya, itu ada tugas dari para kapolsek ya. Jalan tikus kemarin sudah kita identifikasi ada sekitar 5 jalan tikus. Nanti sudah kita bikinkan portal juga. Jadi nanti yang menjaga juga masyarakat yang ada di situ ya. Melibat masyarakat ya. Ya, kita sudah ada rakor sebenarnya di Polres, jadi kita terbuka juga para babinsa. Tapi sekitar Polres, tidak ada orang, jadi kita berdua. Ada unsur CPM juga kita lihat di sini ya? CPM seharusnya ada. Itu artinya apa itu? Kalau ada CPM artinya apa? Ya, CPM berarti dia mungkin perindahkan untuk anggota TNI mungkin yang artinya tidak pandang bulu ya, penyekatannya semua putar balik ya. Dalam kegiatan peninjauan dan pemeriksaan ini, sejumlah warga terjaring penyekatan diantaranya merasa terkejut serta bingung karena petugas langsung melakukan penindakan di tempat dengan tidak memperboleh memasuki daerah Aceh, khususnya warga luar Aceh yang bekerja di Aceh. Dia lupa.